Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, di video ini saya nyegat ke lokal Cibatu dari sawah ya, dari persawahan di mana ini pemandangannya yang sangat-sangat keren untuk hunting ya, tinggali. Aduh, keren euy. Jaraknya jauh ya dari rel. Ini sekitaran 200 meter. Ya, sangat indah ya pemandangan di sini. Melintas kereta api lokal Cibatu mengangkut 8 gerbong livery baru semuanya garis oranye. Tuh, ya masuk stasiun Cibatu. Ini mantap banget spot di sini. Oh, mantap. Mohon. Goodbye. See you again. Oke kawan, ini kereta api Argo Wilis melintas jalur Cibatu. Ini petak halte Leuwi Goong. Keren lur. Argo Wilis ayo nama sudah tidak livery bukan nama. Mantap. Oke kawan, kereta api Serayu siap diberangkatkan dari stasiun Cibatu tujuan stasiun Purwokerto ya, dari Pasar Senen kalau nggak salah. Sebentar lagi ini akan diberangkatkan, kebetulan tadi pintu Cibatu sudah ditutup. Tinggal keberangkatannya ya, ini menunggu PPKA.
Nah, teman-teman, PPKA sudah siap ya. Nah, KA Serayu sudah diberangkatkan dari Stasiun Cibatu. Lokomotifnya ya ASEAN ini, euy. Keren. Serayu tujuan Purwokerto ya teman-teman, ini sudah berangkat dari Stasiun Cibatu. Hujan kawan, oi. Dekat KA Putrajaya Selatan. Putrajaya Selatan biasa berjalan langsung Stasiun Cibatu. Hujan tinggal, aduh, hanting lagi. Ini Putrajaya Selatan tujuannya kemananya, eh? Tadi nggak kebaca. Oke kawan, yang selanjutnya biasa saya nyegat ke Argo Wilis ya, di percabangan jalur Cibatu Garut dan jalur Cibatu Tasikmalaya ya. Ini yang aktif. Semboyan 35 sudah berbunyi dekat nih teman-teman. Nah, Argo Wilis.